Oke, halo apa kabar teman dan sahabat semua? Gimana kabar teman dan sahabat semua? Semoga kabar teman dan sahabat semua semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan rezeki. Amin. Oke, kali ini saya sedikit berbagi ilmu, sedikit berbagi bahasan dan sedikit berbagi pengalaman. Oke, baru saja saya mendapatkan pasien radio ya. Ini radio biasa. Kalau di daerah saya masih banyak yang pakai radio seperti ini untuk hiburan dorongan-dorongan ya. Mungkin sudah jarang yang pakai radio seperti ini ya, tapi masih banyak juga yang pakai, khususnya untuk orang tua ya, untuk hiburan dorongan-dorongan. Kalau nggak ada hiburan lain, biasanya mungkin ya untuk misalnya nyetel-nyetel wayang, toprak, hiburan apa hiburan ya. Nah, jangka panjang lebar yang di sini yang akan saya bahas. Di sini radionya menyala ya, menyala. Cuman yang jadi masalah adalah di sini tuning ya. Ini tuningnya gerak terus ya, nggak ada batasnya. Biasanya kan ada ya. Nah, ini berarti yang bermasalah di sini untuk mencari gelombang. Ya siapa di sini? Ini kenapa kok bisa begini? Mungkin orangnya waktu make nyari gelombang terlalu mentok ataupun terlalu bersemangat atau lagi emosi, nggak tahu ya. Mungkin terus diputar, terus sudah mentok diputar terus, enggak ada sinyal atau enggak ada jaringan atau enggak ada siaran, terus diputar terus, mungkin patah dalamannya, enggak tahu. Nah, ini nyala ya, nyala. Nah, nyala, cuman di sini kata pemiliknya sih katanya strength ya, katanya strengthnya ya. Ya oke, nanti kita akan saya bongkar ya. Ya coba apa yang jadi masalah di sini, apakah benar strengthnya, kita lihat ya, kita bongkar dulu. Ini kan saya bongkar ya. Oke, ternyata ada yang patah ya ini ya. Nah, ini ada yang patah satu ya. Ini tempatnya di mana? Di sini. Ya, di sini atau di sini ya. Ini patah satu. Ya, jadi mungkin yang bikin tidak mau berjalan ininya. Ya kan? Itu kan seperti ini ya. Ikatnya seperti ini, terus ke sini ya. Nah, ini ada yang patah satu. Itu ini hampir patah nih. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi nanti kita coba mencari yang ininya bukan kayak gini, atau nanti diganti gimana ya? Diganti beda sistemnya ya, mungkin ya. Yang penting bisa untuk menarik tuning ya. Oke, ini seperti ini. Karena ada yang patah satu dan ini hampir patah ya, nyarinya susah nih, nyari kayak gini. Oke, nyarinya tuh gimana ya, ini enggak ada ya, di online juga enggak ada mungkin ya. Jadi kita ganti saja, kita carikan ya. Oke ya, nanti kan saya ganti aja ya, karena ini enggak, kalau dilem pasti patah lagi, enggak kuat ya mungkin ya. Ini seperti ini kan ada juga ya copotan mungkin ya, masuk ke sini dan ini patah ya, patah kan susah ya tuh. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, ini mungkin seperti ini dan ini di sini mungkin. Oke, kan saya coba carikan tuning ya, tuning, cara tuning atau ganti seininya, ganti saja ya, ganti bekas radio yang rusak, yang nggak terpakai, mungkin yang rusak mesinnya, kan ininya masih ada ya, kita gantikan aja nggak apa-apa, yang penting cocok ya. Oke, karena ini kan nggak bisa nih, ini dilem pasti patah lagi ya, jadi harus ganti ininya aja ya. Oke, saya cari dulu ininya, satu blok ini ya, rangkaiannya untuk tuningnya. Oke, ini udah saya carikan, tapi berbeda ya dudukannya untuk tuningnya di sini ya. Kalau yang ini kan di sini ya, agak mentok ya. Akhirnya saya berpikir gimana caranya agar bisa berputar kembali. Akhirnya saya lepas semua ya ikatannya, terus coba saya cari solusinya
Biasanya ini saya ikatin ke sini ya. Tarik sebelumnya dilepas dulu. Terus gimana caranya di ya dipikir-pikir gimana biar bisa menarik kanan kiri ya. Akhirnya alhamdulillah ketemu solusinya, sudah saya lepas ya. Sekarang sudah bisa di ya tarik. Sudah bisa ya. Oke. Akhirnya sudah bisa nih. Udah mau bergerak ya, tapi ini udah emang ada agak tipis ini yang ini ya, tapi tadi susah untuk di dilepasin kurang panjang ya. Ini lepasnya kurang panjang, jadi ya habisnya bisa segitu ya. Nah itu, nah segini ya, mentok ya, udah bisa ya. Nah tadi hanya saya tambahin ke ikat sini karena yang sini patah ya, yang sini patah, jadi saya tambahin, saya ikutin ke sini. Ini tadi saya lepas dulu, tapi nggak saya videonya, tadi nggak saya video ya, karena kalau di video itu susah ya, itu pegang kamera ya, saya nggak pakai itu sih soalnya. Nah ini udah bisa ya intinya ya, nanti kita coba ya. Oke, alhamdulillah sudah saya rakit ya. Sekarang kita coba cek, ini masih pakai baterai ya. Kita sekarang cek apakah oke. Oh, ini yang disukai ya orang-orang tua di malam hari untuk rungan-rungan ya, mau tidur wayang toprak atau istilahnya lagu-lagu Jawa ya. Oke, ini sudah bisa ya tuh. Nah sudah bisa mencari tuning. Oke, ini enggak ada karena antenanya tuh perkedel ya. Coba kita pindah ke yang AM, apakah ada sinyal? Jutin cerita aku kemarin. Oke, jernih ya. Aku bingung, Mem. Ya, oke. Bagaimana caraku menolaknya? Perhatian. Ya, oke. Ya, oke. Alhamdulillah sudah bisa ya. Ya, sip, jos. Oke, saya kira cukup saja cara perbaikan radio yang tuning atau misalnya talinya lepas atau ada yang lepas atau istilahnya strengnya itu lepas atau patah. Akhirnya sudah bisa diperbaiki tanpa kita mengganti yang lain, cuma dilepas talinya terus kita ulang lagi ya, kita gulung ulang, terus yang patah kita nggak usah pakai. Oke, semoga video ini bisa dimengerti. Yang suka video ini boleh like, yang nggak suka boleh dislike. Bila berkenan boleh tekan tulisan subscribe, dukung channel ini agar selalu berkembang dan selalu berbagi ilmu dan berbagi wawasan. Oke. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar selalu tahu video terbaru dari saya. Oke, sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa selalu baca di deskripsi ya tentang kelanjutan, mungkin yang di video saya lupa apa yang saya bicarakan, saya taruh di deskripsi ya. Oke. Sos. Oh, no.